Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mengubah wallpaper pada HP Samsung. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Samsung seperti ini, teman-teman bisa untuk mengubah wallpapernya cukup mudah. Oke, langsung saja kita ke videonya. Silakan teman-teman buka saja pada pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pilih wallpaper dan gaya. Kemudian kita pilih ubah wallpaper. Kemudian silakan teman-teman cari saja wallpaper yang menurut teman-teman itu bagus. Ini adalah ada beberapa bawaan dari HP Samsung ini ya. Nah, ini sangat banyak sekali. Kita akan coba contohkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan wallpaper yang ini. Ada dua pilihan, kunci layar dan layar depan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah keduanya, checklist keduanya. Tetapi ingin salah satu, silakan checklist saja salah satu dari kunci layar ataupun layar depan. Kemudian tekan berikutnya. Kalau sudah, tekan saja kita di sini selesai. Sekarang kita akan lihat. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengubah wallpapernya. Jadi untuk kunci layar juga wallpapernya sama. Jadi seperti itu cara mengubah wallpaper pada HP Samsung. Semoga bermanfaat.